sidang akhir. Untuk kedua peserta ada Wendy dan Dea. Jika kalian tidak tahu jawabannya atau masih ragu-ragu untuk menjawab, kalian bisa menggunakan bantuan yang sudah kita sediakan ya. Ada tiga bantuan yang harus kalian pilih, salah satu saja di antara tiga bantuan tersebut ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan browsing atau searching. Yes. Yang kedua bisa tanya, ya tanya mereka juga nggak ada yang tahu mungkin. Yang ketiga bisa menelpon, siapapun boleh ditelepon ya. Sudah siap bermain? Siap. Baik, kalau begitu pemirsa, saatnya kita bermain di babak sidak di pertanyaan 1 juta rupiah. Oke, untuk menjawab pertanyaan 1 juta rupiah, silakan simak video berikut ini. Ini adalah cerita nyata yang sesungguhnya terjadi. Tiko tinggal bersama ibunda tercinta di rumah mereka. Di mana kondisinya ya memang tidak ada listrik, tidak ada air bersih sama sekali. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari PLTN? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Yakin? Yakin. Oke, baik kalau begitu, kalau yakin langsung saja kita lock jawabannya. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan mari kita sama-sama lihat jawaban yang benar adalah... Pembangkit listrik tenaga nuklir. Benar! Oke, selamat untuk kalian sudah mendapatkan 1 juta rupiah. Gimana nih, kalian udah dapat 1 juta rupiah? Kata Abami lanjut. Ya udah, oke. Kalau gitu kita lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah. Oke, simak video berikut ini. Jagaimu ya, jagainya banyak banget. Oh, ini hebat loh, Rawamangun juara loh ternyata. Besti, pokoknya benar-benar super sedap banget bumbu bakarannya. Oke, pertanyaannya disimak baik-baik. Apa bahan dasar utama dari makanan khas papeda? Tepung sagu. Tepung sagu, ya benar. Tepung sagu. Yakin tepung sagu? Sudah pernah makan papeda? Sudah. Oke, kalau yakin kita lock nih jawabannya adalah? Tepung sagu. Oke pemirsa, langsung saja kita buktikan bersama-sama apakah jawabannya benar atau salah untuk nominal hadiah sebesar 3 juta rupiah. Jikalau jawaban ini benar, otomatis kalian bisa langsung bawa pulang hadiah sebesar 3 juta rupiah. Tapi kalau jawaban ini salah, mohon maaf, kalian cuma bisa membawa sebesar 500 ribu rupiah karena dipotong 50% dari pendapatan 1 juta rupiah. Dan jawaban yang benar adalah apa bahan dasar utama dari makanan khas papeda? Yaitu tepung sagu. Benar. Mau stop di 3 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah? Lanjut. Yang kompak dong Ababi, lanjut Abang. Lanjut Bang. Oke, kalau lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Silahkan simak video berikut ini. Meskipun ada beberapa kata orang yang bilang gunung ini mudah ditaklukkan dan lebih cocok dibilang bukit. Pertanyaannya,
Pegunungan Jaya Wijaya merupakan salah satu pegunungan unik yang berada di daerah Papua. Pertanyaannya, pegunungan ini dikenal juga dengan sebutan... Apa mau pakai bantuan? Bantuan aja. Mau menggunakan bantuan berupa? Searching. Untuk menggunakan searching, kita akan kasih waktu selama 20 detik saja. Ya. Waktu yang sangat singkat sekali, harus dipikirkan matang-matang kira-kira apa yang harus kalian searching. Karena waktu cuma 20 detik ya. Sudah siap belum? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 20 detik dihitung dari sekarang. Jaya. 15 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke? Udah belum? Jawaban kalian adalah? Kartens Piramid. Oke. Sudah yakin sesuai dengan kalian searching? Yakin. Jawabannya ini? Ya. Gak mau jawaban yang lain? Ya. Oke, pemirsa, langsung saja kita buktikan bersama-sama jawaban dari kedua peserta, ada Weni dan Dea. Ya. Jawaban dari browsing ya, yaitu jawaban kalian adalah Kartens Piramid. Langsung saja kita buktikan bersama-sama apakah jawabannya benar atau salah untuk nominal hadiah sebesar 7 juta rupiah. Jika jawaban Kartens Piramid ini benar, otomatis Ababil dan Weni bisa membawa uang sebesar 7 juta rupiah. Jikalau jawaban ini salah, mohon maaf, kalian cuma bisa membawa uang sebesar 1,5 juta rupiah. Dan jawaban yang benar adalah... Kartens Piramid. Benar! Ya, sudah mendapatkan 7 juta rupiah. Oke, untuk Ababil mau stop aja di 7 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah? Bagaimana? Stop katanya, biar 7 juta bagi-bagi nggak Bang? Oke, berarti keputusannya adalah? Stop aja. Stop ya. Yakin ya, Weni dan Dea stop ya? Ya. Jujur ya. Karena ini Ababil fansnya dari Billy Saputra. Tadi kalau kalian lanjut, gue tambahin uang pribadi gue 30 juta rupiah. Tapi karena keputusannya sudah stop, jadi 30 jutanya gak bisa diambil. Betul sekali. Sampai batas yang mana dulu? Selamat untuk kalian mendapatkan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Billy Saputra, saya Injana Ramai. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sampai bertemu lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah Sang Juara.